Nasi mana sih? Itu. Eh ada di itu. Eh. Bacang mau enggak bacang? Mau. Sekarang lah. Beli payah lagi. Ikan dari mana, Bang? Ya kamu yang bawa. Ikan dari mana? Lebih lama lagi kali ya. Botol ada kayaknya.
jawaban yang menurut gue mungkin bisa bikin lu mikir. So, mungkin atau lu mungkin pas sama diri. Atau mungkin gue punya jawaban yang bikin lu mikir. Oke, ya, sudah. Oke, coba. Pegadaian. Orang masih gede, jadi siapa yang sesat? Oke, jadi menurut gue, kalau misalnya saya di 10 tahun terakhir, itu naik sekitar 10% per tahun. Rata-rata year on year, 10% year on year. Jadi kalau saya invest di naik, dapat 10% per tahun. Kalau misalnya kita invest di Nasdaq, Nasdaq 100, itu Nasdaq 100 artinya itu yang lebih tinggi. Tinggi di stock sendiri. Kita dapat sekitar 17% per tahun, on average, kita tertarik sama 10 tahun. Itu masih belum termasuk sama penguatan di USD. Ya, yang sekitar 3% per tahun. Kayak 10 tahun terakhir, itu tuh kita di tahun 2013 sampai tahun 2023, itu naik sekitar 30%. Dari 11.000 sekian, sekarang per hari ini, kemarin 19.400. Nah, jadi, sedangkan di ISG, kalau nggak salah, ini kurva angka, kira-kira kayaknya, sekitar 5 tahun terakhir, itu kira-kira 5% per tahun di ISG. 5% per tahun. Nah, jadi, secara apa ya, secara market, jauh lebih gampang. Buat gue tuh cuma di ini long term investment. Long term, long term. Gini, sekarang gini, kita bicara kalau kita taruh saham di ISG atau di SP, kemarin, satu bulan lagi, tiga bulan lagi, enam bulan lagi, naik atau turun, kita tahu nggak? Nggak tahu, bisa naik, bisa turun, kan? Oke, misalnya sama-sama naik. Kita taruh 10N, naik 15N. Jadi gue kan tawarnya lebih punya berkirim power. Jadi gue kan berat.
bikin sebagai cash juga. Ya pasti ada apa kok kita beli anak apa? Kalau misalnya kayak apa kemarin opsi gitu, atau kamu saya beli juga. Kalau mau beli jangan baik banget lah. Jangan kurang. Apa kan cuma kan? Oh jadi apa sih? Apa sih? Apa kan ini? Saya mau jalan pada sini. Jadi terus cuma buat kerja lah. Kalau bayar terus terus. Jangan kalau kita pasti jangan dulu nanti dulu. Kalau kita kapok lagi terus. Ya mungkin bisa jual. Kadang-kadang mungkin untuk 10% ya. Potong pajak dan lain. Usah salah lagi. Nunggunya belum tentu ada telepon bahkan. Menariknya sebagai pemain properti, gue setuju. Thank you.
gagal, gue bilang gagal kayak merendah banget gitu kan. Iya juga ya, kan nggak boleh merendah, nggak boleh ini. Kan nggak boleh bohong juga, boleh bohong juga. Lo bilang di bawah 80 kan bohong kan? Iya. Kan gue nanya lo dong aja. Nggak boleh ngejat juga. Iya juga iya. Teman-teman. Oke, lanjut. Oke, terus. Nah, waktu itu gue pengen buka makanan brand tradisional waktu itu. Karena kan gue waktu itu kan gue buka pas pandemi kan, jadi pandemi kan regulasi kan berubah kan, terus juga biaya orang-orang berubah. Tadinya dibatasi orang untuk rumah, untuk kerja dan sebagainya, di rumah dan sebagainya. Orang dibebasin ini karena regulasinya, boleh membebaskan semua orang makan di tempat. Oke. Betul? Ya. Jadi semuanya pasti berubah. Karena masa depan nggak bisa dilihat, bisa dibaca kan. Wih. Betul? Iya, diproyeksikan, dibaca ya. Baca, dibaca. Bukan gini, kalau gini, bukan gini. Nah, boleh siapkan satu bisnis model atau ini. Ini bisnis model yang ketiga kan. Apa itu? Yang offline banget, yang daging banget, yang roti atau bisnis modelnya itu dengan orang. Terus? Gue buka brand profesional. Nah, waktu itu punya sosok nih karena kan maklum ya, nggak punya duit untuk apa? Campaign, untuk marketing, untuk UMKM. Karena kalau bayar ke media kan mahal, belum tentu juga worth dan diterima karena marketingnya kan berat. Bener? Bener? Kok tahu sih? Iya, bener. Bener. Jadi kita nyari yang anak-anak influencer atau mikro lah. Oh. Karena kalau event, ya kan? Jadi ini event. Pak, mau nggak? Buka brand. Ini. Brand udah ada? Belum ada. Belum, ini tuh konsep. Oh, dan sebelumnya emang lu dengerin pengusaha apa itu aja? Iya. Kenapa kalau harus lebih banyak banget? Melebihin gue kesel. Nggak di TikTok kan gue cukup gitu. Banyak follower. Berarti konten kreator. Ngapain konten kreator? Tapi gue konten kreator tuh baru mulai 2002 bulan November, after terbelakang. 2002? 2022? 2022 November. Oh. Jadi belum setahun lah. Kenapa? Kontennya apa? Kainer. Masih. Karena pengusaha apa lagi? Masih. Iya sih, gue juga suka kayak gitu. Iya. Apa lagi yang mau diharapin dari pengusaha? Oke. Tapi kainernya kalau gue berbeda mah. Kalau gue ada challenge dulu, ini orang harus melakukan kebaikan dulu baru dan dapat bisnis gue atau perhatian. Karena gue gak mau kebaikan gue ditonton di video gue, tapi kebaikan orang-orang yang tapi kurang mampu, ya kan itu yang gue tonton di video gue. Jadi banyak orang tuh, gue mau nolong orang, gue bantu orang, tunggu gue kaya, tunggu financial, gue freedom lah misalkan. Gue pengen bikin bawa banyak orang-orang yang tapi ini ya, gue orangnya mampu, ya kan, itu bisa gue baik tambah kaya terlebih dahulu gitu. Oh. Jadi gue gak lihat juga, karena kalau misalkan gue video yang apa yang gue kasih secara cuma-cuma, nangis-nangis mereka sebagainya, itu kayaknya bukan gue banget deh. Gitu. Oh ada tuh kayak gitu. Gue langsung pertama, dan itu juga gak salah menurut gue, kan persepsi orang. Tapi kalau konten gue highness, gue ngetes dulu challenge orang-orang yang tapi ini kurang mampu, ya kan aku bisa kebaikan. Contoh, gue minta minum, minta makan, sebagainya. Tapi yang kasih, gue kasih hadiah, karena hadiahnya kita. Tapi udah tahu dia, kalau dia bakal mau dikasih hadiah? Gue gak tahu, kan hidden camp. Oh, kira-kira. Emang lu mau jadi orang-orang atau jadi pengemis? Enggak, hidden camp mas. Oh, bagus. Tapi ini misalnya dia sama bapaknya lagi main di taman. Pakainya biasa aja, yang udah orang kaya. Tapi gak mungkin lah, bener-bener. Oh maksud lu berarti orang-orang yang pakai pakaian biasa tuh udah pasti miskin? Enggak juga, tapi kan dia main di taman cuma minum. Oh yang di taman udah pasti miskin gitu? Enggak, bukan kaya. Belum, enggak kaya, bukan. Loh, bisa jadi, loh. Bisa jadi memang pejabat negara pengen di taman yang lagi nyantai. Oke, tapi kan pejabat kita, ya kan? Apa, kaya kan? Biasanya Senayan main di taman. Bener, ayo bener. Ya bener, ya kan bisa jadi ke Plaza Senayan. Ya bener kan, bisa jadi ke Senayan City. Bener, tapi gak di taman. Iya. Taman-taman biasa aja. Ini tikus biasanya. Ngambilnya bukan buah, tuh keju. Uang rakyat. Jadi KPK. Waduh, kemana-mana, ini panjang nih urusan. Ya, oke. Saya cuma nyebut KPK, apa salahnya? Kan KPK kan lembaga resmi pemerintah. Bukan resmi independen. Ayo lo. KPK independen apa resmi nih? Soalnya dia sama lembaga pemerintah yang Polri. Bener dong? Bener dong? Oh iya. Bener dong? Iya, mana resmi independen? Bener kan? Yang kemarin mundurin diri setelah. Oke, kita kembali lagi ya. Oh, bisa. Nggak, udah, gini, Richard. Dengerin gue dulu nih. Bukan tentang gue abis dari tempat kantor Kementerian Pertahanan Pak Jenderal. Tapi terus gue belakangnya ada backup-an gitu. Nggak, gue juga masih biasa kok. Masih biasa. Jadi jangan lu yang nyerocos media gue yang kena gitu. Nggak, bukan berarti gue bisa. Udah jadi kuat nih. Sama kayak dia ini, ada backing-an ini gitu kan. Nggak juga gitu. Gue bukan yang dipakai tamu. Ngapain lu orang mata? Nyetil diri. Itu, masih gitu dulu tuh. Karena kalau lu ngomong panjang, tetep, media gue disorot. Dibahas mana kasih solusi yang panjang tuh. Nanti kalau gue jadi menteri baru. Oke, fokus yuk. Tapi lu dapet jadi menteri kan? Jangan bilang begitu meskipun iya. Gimana nih? Bingung deh. Akhirnya? Cerita tadi, akhirnya? Gue cek event. Ya kenapa event? Karena Raffi Ahmad. Karena dia bukan yang ngejudge ya. Orang terkenal dan dikenal itu belum tentu sukses buat ini. Contoh, ya kan? Raffi Ahmad. Raka Gala. Gua Ahmad. Lo? Pernah kan? Tapi banyak. Iya. Gua gak bilang mereka pernah. Iya pernah. Dia juga ada beberapa yang gak tau. Bener dong? Yang nggak tahu kalau kegagalan itu kan dari Allah, kan dia nggak bisa nentuin bahwa gue pasti sukses gitu. Benar, setuju. Gitu, benar. Baimong. Gue nggak ngomong, gue ngomongnya, Arif Ahmad. Dari, lu bisnis lu jangan sembarangan lu, Prep. Kan ada yang gagal, Apa ya, ada lah, gue nggak mau sebutin, ada. Oke. Nah, gue milih dia kenapa? Kan jawab pelan itu kan. Ya, emang nih, ada potensi dia nggak gagal? Gue minimize, kan kita nggak tahu kan, apa punya Allah nih. Iya, hasil dari Allah, betul. Kan kita cuma berusaha, mas. Nah, ya udah, event ada, gara-gara punya followers banyak, baru kenal. Bukan, karena belum ada histori bisnisnya. Jadi masih fresh banget market gitu. Ya justru kan malah blunder bro. Ya, lo punya bisnis. Bukan. Ya berarti produknya jelek dong nih. Ini kayak dua mata koin yang berbeda sudut pandangnya. Wih keren. Bener dong. Sah, ini mari kita gue aja. Apa lo? Mau ngapa lo? Mau ngapa lo? Gak ada. Dia kan memang motivasi ya. Mari kita gue bener kan keren. Gak mau kita gue jadinya gitu. Oh iya. Nanti aja nih. Oke. Set. Nah, dua mata koin yang berbeda. Kalau Mas Der, orang melihatnya seperti itu. Bagus dong. Punya pengalaman experience. Iyalah. Tapi kalau dari mata saya melihat dari audience. Wah ini orang buat bisnis sekarang ya. Saya nggak sebut Raffi Ahmad atau Mas Mahmud. Karena mereka lagi legend kan. Dia jawaban semua. Saya sebut sekarang. Jadi gagal nih. Terus buka bisnis A. Gagal lagi. Buka bisnis B. Orang bakal tau. Ah ini bisnis main-main. Iya tapi kan bisa juga kalau orang yang belum ada pengalaman di bisnis. Orang ngiranya bahwa kayak emang bisa. Makanya ini gini deh contohnya bro. Ada brand-brand yang since 1974. Since ya kan. Telah berdiri dari tahun segini. Nyonya Menir. Ya kan 19. Berapa lah gitu lah. Ayam ini, ayam itu gitu kan. 1989. Buat apa? Buat proven. Buat trusted. Bahwa ini brand udah pengalaman. Kalau gue makan ini gak mungkin dia gak riset sekian puluh tahun. Pasti dia gagal tapi bisa bertahan sekarang. Gak mungkin dia mau terlena dalam kegagalannya. Nah, even item. Bisnis lo apa? Makan ayam itu dalamnya dibuka ada belatung ya lagi kayak viral-viral di TikTok tuh. Benar betul. Ada apa? Gue masih pasti kan sih. Tapi begitu gue makan taunya mangkoknya bekas kerupuk babi. Akhirnya kita tahu.
baksonya gitu kan atau ayamnya. Kayak gitu-gitu kan bahaya, bro. Kita biasa kan begini. Ayo sebenarnya. Dan bro kan ya, walaupun masih baru setahun kan. Wah, gila main result ya keren. Sombong sekali. Loh, udah berapa cabang? Sekarang 14 cabang yang lagi udah buka, 9 cabang lagi dibangun, kita tarik 50 cabang lagi. Setahun. Ya. Franchise lu jual gerobak berarti. Kan kata tahu sendiri yang 500 meter. Jadi gede. Oh, berarti bukan gerobak ya, gerobak kaki. Asli banget. Dia kan jual gerobak, jual janji macam-macam tuh, kan. Jadi jiwa. Enggak, gua bilang janji jiwa, gua bilang jual janji, jangan lu pelintir ke kopi. Oh, gua ngomong janji jiwa. Janji jiwa memang ada franchise, tapi yang gua bahas bukan janji jiwa. Oh, kopi kenangan. Oh, biar lu sekalian aja udah. Enggak lah, mungkin lah. Oke, okay, dapat ya. Nah, berarti lu pilih event. Oke. Okay. Lu masa depannya gimana cara ngukurnya kalau event ini bisa ngebawa audiensnya aja? Udah lu pikirin sih ya. Gua ngajarin sosoknya. Gua akan ngajarin kan kayak challenge gitu kan. Gua tuh ngitungin orangnya lah. Gua tetap ngeliat orangnya di treatment sama timnya. Orangnya tuh sangat direspekin lah. Orang di orang event tuh sama termasuk gua ya. Gua respect banget. Jadi dari akhirnya dia, dia udah punya respect sama timnya, timnya respect sama dia, itu juga orang visioner. Wah, nice. Jadi dia tuh ID-nya tuh otak buku banget. Jadi fresh. Gitu. Contoh misalkan pas pertama kali kita tanya nama brandnya apa, Sambal Indonesia ke audiens kan, terus makanannya apa, sambal, ya apa yang bakal itu kan, semua kan permintaan dari follower kan. Jadi setiap datanya dari follower, dan itu dilakukan sama beberapa influencer after event dong, gak cowok kok bisa? Sosok. Oh iya iya dan pembawaannya, ya, kayak solusi ini dulu tahun udah, saya lebih bagus banget. Oh sosoknya memang? Iya sosoknya, gila gue ngomong sendiri, gue mau sosok semangat tapi gue kayak ngomong diri gue sendiri ya. Kalau saya datang ke duduk situ mah tentu, 2 tahun, 1 tahun. Enggak dong, lu 17 tahun bisa jadi. Tapi jam terbakarnya gue ngelamar radio. Oh, lamar radio. Oh, radio yang gue pegang situ gue siaran, itu ya. Radio anak band. Iya betul. Benar ya? Iya betul. Di radio. Betul lihat radio yang gua siaran di situ bertahun-tahun, lu tahu, lu lihat sekarang nasibnya gimana? Tutup. Pembelajaran. Ya emangnya benar tutup, benar tutup. Jadi kan pembelajaran. Kerja siapa? Gua. Enggak tahu lah kerja siapa, kan gua dicabut. Salah satu faktornya. Enggak tahu gitu-gitu lah. Lu mungkin banget lo. Enggak ada salah satu faktornya, kan ya bisa jadi. Kan orang benar. Jadi audit yang tepat ya. Exit yang tepat ya. Oke, nah berarti dari mulai rancangan nama lu. Enggak. Barang-barang event juga follower event. Gile, sekuat itu loyalis dia ya. Karena emang campaign-nya powerful banget. Iya sih, memang dihukum juga kuat tuh, kuat tuh. Lu tau gak, bener banget. Mungkin coba bener-bener langsung gitu kan. Orang jadi mau nge-swap tuh, stay dulu di depan. Jadi detik pertama bener-bener gak banget. Dan loyalisasi itu kenapa? Sampai segitunya sama IPK. Karena bagi-bagi duit dan lain sebagainya. Kok sampe gue loyalnya sama lu deh gitu. Itu kan detik marketingnya juga. Juga, karena mereka seru. Orang stay di konten IPK bukan duit. Duit emang salah satu faktor. Tapi betul lah, banyak orang yang bagi-bagi duit lebih dari IPK. Tapi juga gak terlalu worth. Menurut gue, orang stay di konten IPK. Orang stay di sampai bakar karena seru banget. Apa sih yang paling lu ingat kontennya event dan lu event dulu deh yang paling seru apa? Misalkan gini, pionir untuk yang interview orang yang dulu follow event di bawah 1 juta itu mungkin. Follower Indonesia ya, yang nerbangin orang untuk belajar. Apa? Follower, konten yang nerbangin orang untuk belajar. Oh iya. Itu kan di Indonesia ya? Mas, mau beliin saya pempek di Palembang gak? Itu kan, enggak dia lewat. Mas beliin, oh mau ya udah, seterusnya orang bener. Dia nunggu di rumah, orang-orang balik, kameranya ikutin ya. Bukti bahwa udah nyampe Palembang, balik lagi. Gila sih emang ini sih. Bener, karena visioner dia sosoknya udah. Jadi, balik lagi nih, dia belum punya track record. Bisa yang gagal, fresh banget nyampe ke market gitu lah. Gue tahu ini sosok keren banget, lu harus dipatah. Oke. Dan bagi hasilnya gimana? Itu pernah lu berdua doang? Kita sama beberapa partner sih. Oh oke, gue pikir berdua nih. Karena kita pengen gede kan. Jadi ada beberapa partner yang kan yang masuk dari di operasional, branding, ada yang di konstruksi dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa. Semua chipin? Semua chipin, ada modal. Ada IB, ada gue, Mas Renal, Mas Faras, Mas Bara gitu. Lu siapa? Ada namanya Bara Al-Hafiz. Oh gue pikir Baranya sih, tambah ikut pun Bara juga kan? Bukan, Pak. Oke. Yang lainnya pernah ngelakuin juga? Enggak juga? Enggak sih. Jadi kita sama, kita sama. Paling banyak sama chipin? Saham mayoritas IBM. Soalnya dia bilang sama gue, katanya IBM sebagai brand ambassador, katanya bukan pemilik, katanya malah Richard yang pemilik, lu maksudnya. Katanya begitu, emang gorengannya begitu. Nanti kita pergaulan, Mas. Wush, banyak hoax. Asik! Makanya video gue mau diregulasi ya. Iya, biar gak ada hoax. Iya. Oh, emang gitu. Nah, tadi teruskan lu juga nyampe begitu pasti kan? Enggak sih, teman-teman gue tervariasi sama orangnya dia. Yang dekat sama supplier ayam, lu? Enggak deket, gue gak pernah ngusik operasional. Berarti bukan lu ya, soalnya kemarin gue teman telepon dari teman gue. Dia bilang, nih gue kenal sama supplier ayam. Dia mau naruh di kebun buya gue. Gue bilang, oh gue udah ada, supaya dia, lu berapa penyediaannya? Gue bilang, beras basmati gue sebulan lagi 40 ton kebutuhannya, sombong. Ya memang gitu sih kenyataannya, ada zin Allah. Gak pernah sombong, kan gue fakta. Iya. Kalau sombong, 50 ton, 40 ton. Ya oke, fokus dulu ya. Mau nanya doang, gue belajar. Enggak udah. Nah, ya gak tau, soalnya cabangnya hampir 200 cabang. Oke, lalu, akhirnya dia katanya kenal sama lu, kenal sama sambal bakar. Karena dia supplier sambal bakar gitu. Banyak apa? Banyak ya? Oke. Dan strateginya siapa? Gimana awal pikiran? Gue pengen kayak gini, kan maksudnya semua kan ada konsepnya, event semua atau lu atau partner lainnya? Kalau dari marketing harus event sih. Oke. Gue cuma ngurusin bagian bisnis, pokoknya aja gue ngurusin bisnis, atau gimana dan bagian itu. Dan gue denger juga, katanya bener gak sih, ini gue minta bayu nih, cuma mau lu ngarifikasi ya. Katanya bisnis orang gede banget, sampai lu bisa dibuka dimana-mana. Gue liat dari gue dan media, sampai 1T berapa nih? Nah, ini lu jual gorengan apa? Abang, oke. Beneran nih? Itu mungkin bener di masa depan. Berarti lu gak goreng, bohong lu. Tapi kan gue gak pernah bilang ada yang satu-satu itu, berita gimana itu? Wah, ini banyak banget berita hoaxnya. Memang harus regulasi, ini tetap di TV ya. Jangan gitu dong, malah kita mau kampanye biar kita bisa sukses di digital. Gak sih, itu gorengan. Bukan gorengan ya, kalau gorengan tuh di sambal bakarnya yang up medianya. Kita gak pernah up, gue baru dengar pertama kali, first time. Ah, ada. Siapa? Gue dapet berita gimana? Bini gue. Nah, memang bini gue tuh kerjanya tuh, suka nongkrong-nongkrong sama ibu-ibu gosip kayaknya. Ibu-ibu gosip harus diregulasi. Semua ada diregulasi. Gak sih, bener. Dan sambal bakar gak pernah goreng gini. Kalau ada, tunjukin. Dan gue kasih apa? Gue gak kalau itu bener. Loh, bentar. Lu udah berapa tahun sih? Setahun ada siapa? Nah, gimana caranya?
taktiknya, strateginya, kok bisa setahun 14 cabang gitu loh. Sebenarnya gini sih, enggak. Cuman apa ya, bingung jatuhnya. Karena ya ini gif aja lah, berkat aja. Iya paham, cuma maksud gua, oke gini deh, teknisnya gini deh. Lu pas cabang pertama nih, negeri cabang pertama langsung nempel buka cabang kedua. Enggak. Atau tunggu dulu ada jedanya? 2 bulan lah. 2 bulan, oke. Dengan total revenue berapa dulu nih? Bisa sampai, oke lah, ini dikasih yang kuat, cash flow gua positif, surplus, profit. Kan itu syarat buka cabang kan gitu, betul. Kalau lu orang keuangan pasti tahu nih, betul. Dikat, harus profit, surplus. Dikat, itu lu memang kaya. Iya, betul, betul. Bisa aja dong, bisa. Pernyata cuci di bawah. Iya bisa. Sepatu. Oh sepatu. Kan sepatu di bawah. Bukan cuci warna bawah ya. Bukan sepatu. Sepatu. Ya kayak gitu-gitu kan. Nah lu kayak gimana nih? Keuangan lu waktu itu sehat apa enggak? Kalau gak sehat sih kita gak mungkin ini apa? Punya outlet yang tetap menarik sampai sekarang. Betul profit. Pasti profit. Berapa revenue-nya? Lumayan. Buat di channel lah. Enggak, ini buat edukasi bro. Berapa revenue lu berapa? Berapa sih? Maksud lu? Nama cabang kedua sebulan berapa? Bulan kedua. Tapi gini, lu nekat lu sih. Buat gue buka cabang dengan 11.000 meter. Sombong sekali. Aku gak ngomong itu fakta. Berapa lah udah? Berapa? Ya benar, benar kali. Serius, benar. Tuh, 1,5 bulan. Tapi banyak yang hebat, Mas. Nih, kak lu jual apa sih, bro? Ini gue penasaran nih. Enggak bisa 1,5 bulan itu buka cabang dengan gede banget kan gue nanti di event tuh gede banget. Ini masih 1,000 meter. Dengan konsep tuh dine-in, dine-in, open space. Iya, itu keren banget. Keren tuh lu punya open hello. Iya, open space tuh. Gue juga kemarin kan lihat deh gue ngantar anak gue tuh. Sekolah karena Auri kan persis di pertigaan apartemen yang mau karena Auri tuh turunan 2 apartemen di situ tuh. Oh iya, gue gede banget sama luar Indonesia. Terus gue lihat karena mungkin gue juga bisnis juga, FB juga dan lokal lagi. Indonesia. Betul gue ada gini. Oh, di open space. Jadinya kan capex low tuh secara kapital. Oh iya iya berarti budget tuh bukan itu sampai dua kan kata dari luar kan mancing ya. Betul. Kayak pola-pola seafood itu kan kelihatan jadi memancing orang jadi pengen mampir segala macam strategi-strategi seperti itu tuh gaya lu memang kayak begitu kalau lu ketutup gede itu kosnya pasti itu udah dianalisa nih jago itu lagi ya memang kebetulan gue juga lagi buka sih 69 juta bukan mas iya itu ada teman-teman yang tahu mungkin lu bisa cek di deskripsi di bawah gitu ya. Oke itu ada pendaftar di bulan November tapi buat yang lu selesai mana boh tering angus iya ya baksonya angus lagian apa lucu ngerjain ini dia itu cuma 5 menit juga kelar kok. Ngapain sampai setengah jam lewat menit ini udah setengah jam kok nggak jadi tuh sob. Baksonya jadi kayak gimana, Bu? Baksonya? Hah? Baksonya jadi kayak gimana? Ya, pada putih aja. Mana? Wah. Hah? Cuman itunya pada hitam. Baksonya aja lah makan. Yang gila lo. Mana coba lihat. Enggak bisa, ini. Mana? Itu di situ. Mana? Buka dapur. Dapur. Bocor orangnya makanya dibilang 5 menit. Orang iya, kalau isinya kalau urusin satu aja dah. Iya, men udah bilang nih orangnya udah terbatas memorinya. Gila ini. Bau banget. Ya, udah rusak dah po ini mah, Bu. Bukan itunya. Ini namanya bakso panggang nih. Yang satu memang kecil. Ini aku bukan kali yang pertama loh. Udah kali yang ke-9 ini main lihat. Begini mulu nih. Apa-apa pensiun aja apa?
ngamun mulu apa lagi sih? Ngelamunin apaan sih, Po? Duit banyak, padahal. Ngelamunin apaan juga? Lagi ngurusin ini, jadi gak inget-inget gituan. Yang itu, ngurusin gituan siapa? Lagi ngurusin itu, ngurusin itu. Yang ngurusin apaan siapa? Itu kan inisiatif apa sendiri di situ. Gak ada kan yang bilang, Po? Paya aku potong sekarang. Emang bilang paya aku potong tadi pagi tuh subuh-subuh jam 4. Enggak bisa. Itu mau apa aja yang males, makanya mau menyalahkan keadaan begini. Gosong-gosong baru cerita. Gosong. Gosong kenyang lagi ngomongnya. Aneh. Ya kita sih sebagai cucu mau gimana lagi, kan enggak tahu juga. Neneknya suka lupa. Mm-hmm.
Hadiahnya, hadiahnya mampu. Coba Thank you.